Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Candalan di sini. Pada kesempatan kali ini Candalan mau berbagi tentang cara mengatur gigi taming ya, atau gear poly taming. Ini milik mesin Mitsubishi Fuso 6T14. Ya, ini yang di tengah ini adalah gear penghubung tengah. Kalau yang paling bawah sebelah kiri itu adalah knock and ass ya, Pak. Yang mana? Ini. Oh. Knock and ass kan? Knock and ass ini penghubungnya. Terus ini adalah gigi kerangsa. Jadi ada dua gear braid atau gear penjembatan atau penghubung. Ini ya, seperti ini, Nocton ya. Kita lepas dulu gear penghubungnya, penghubung knock and ass ya. Ini penghubung knock and ass berhubungan dengan penghubung lagi yang untuk memutar knock and ass dan boss pom, transfer torsi dari rangsa. Kita lepas dulu biar kita mudah memasang as monten atau as dudukannya di penghubung ini. Lepas dulu posisinya di sini. Kita pasang dulu biar mudah. Maka kita lepas gigi penghubungnya. Kita kasih oli atau pelumas. Lalu kita kancing dengan dua baut pengancing. Ya, di bagian bushing gear penghubungnya juga kita kasih mas. Ada tulisan 4 ya, yang dapat makan as. Yang di penghubungnya cuma di satu gigi yang tertulis angka 4, dan yang di puli timing makan asnya itu kanan kiri, jadi masuk di tengah-tengah. Siapkan yang gigi timing atau gigi transfer timing. Ini buat masa kerja velg yang knock and ass, dan yang ini yang penghubung crook ass dan knock and ass, serta memutar pom ya, timing injektornya, timing pomnya, timing injeksi atau pengkompresian dari pomnya. Dudukannya semacam ini. Kasih pelumas. Sini.
yang dapat menghubung Northern As itu tertulis 3, dan yang dapat crankshaft itu ada tanda tertulis 1 ya. Dan yang kecil yang dapat penghubung ke Northern As 3 ya tulisannya. Gigi engkas tuh, sing progresnya bisa gigi engkas. Wes, pas tak? Wes. Ya, selesai sudah cara pemasangan gigi timing ya, milik daripada Mitsubishi Fuso 6D14. Jadi yang di gigi crankshaft atau bekas itu tertulis 1. Terus yang di bottom terus bottomnya kan di terus tiganya dapat transfer ke Northern As ya, atau jembatan yang kedua atau puli gigi jembatan yang kedua yang dapat Northern As itu tertulis 3, dan yang jembatan kedua ke Northern As itu tertulis tandanya 4. Yang dua sini ini yang buat top terus pom ya. Kemudian sedikit share tentang cara menyetel timing gear milik daripada Mitsubishi Fuso 6D14. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses developer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.